محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pemirsa yang sangat berbahagia, a'azzanillahu ayyakum ajma'in. Pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian sirah nabawiyah, dalam kajian sirah di mana kita akan membahas sirah dari manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan di atas muka bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau adalah manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bahwasanya beliau adalah pemimpin penghulu bagi semua anak cucu Adam, bagi sekian seluruh manusia, dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, bahkan beliau sendiri katakan, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, wa astafa min waladi Ismail bani Kinana, wa astafa min bani Kinana Quraishan, wastafa min Quraish bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Sungguhnya Allah telah memilih dari anak Ibrahim yaitu Ismail, dan dari anak keturunan Ismail Allah telah memilih bani Kinana, dan dari bani Kinana Allah telah memilih Quraish, dan dari Quraish Allah telah memilih bani Hashim, dan dari bani Hashim Allah telah memilih sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rasul terakhir, penutup para nabi dan rasul, dan manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menyempurnakan risalah Islam dan risalah tauhid kepada seluruh umat manusia. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkaji kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menarik untuk kita kaji, di mana setiap kali kita menggali dan menelusuri perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu menemukan perkara baru, hal baru, inspirasi baru, hikmah, pelajaran dan hukum, serta berbagai macam kebaikan dari perjalanan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai garis nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Abdullah, ayahanda Rasulullah. Kemudian selanjutnya juga kita telah, pada pertemuan setelah itu, kita juga telah bahas tentang kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Dan nanti pada kesempatan lain kita akan lanjutkan beberapa kajian peristiwa yang ada hubungannya dengan Abdul Muttalib. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan satu dari tokoh penting dari rentetan atau mata rantai nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan beliau, yaitu Hashim, yang merupakan ayah dari Abdul Muttalib,
kaki dari Abdullah dan buyut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hashim, ya, kalau kita lihat dari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau adalah buyut Rasulullah, ya, Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya, Hashim adalah kakek di atas Abdul Muttalib, kakek Rasulullah yang di atas Abdul Muttalib. Dan Hashim ini, ya, merupakan salah satu tokoh penting Quraisy, ya, yang di mana kepemimpinan, karakter dan berbagai macam hal yang positif diwarisi oleh Abdul Muttalib, ya. Abdul Muttalib yang kita kenal penuh dengan karisma, penuh dengan kepemimpinan dan ketegasan dan karakter yang kuat, tidak lepas dari apa yang dimiliki oleh orang tuanya, oleh Hashim, ya. Hashim ini adalah anak dari Abdi Manaf, ya, cucu dari Qusay, yang kita kenal dan sempat bahas secara singkat tentang Qusay, di mana Qusay ini adalah tokoh dari Quraisy yang mengembalikan kedudukan keturunan Nabi Allah Ismail di kota Mekah dan mengambil alih kepemimpinan kota Mekah dan pengurusan Baitullah. Ya, kemudian beliau punya anak Qusay punya anak Abdul Manaf punya anak, di antaranya adalah Hashim. Dan Hashim dari Bani Abdi Manaf atau Hashim dari anak Abdi Manaf mewarisi salah satu tugas kepemimpinan Qusay, ya, tentang Baitullah. Di antaranya adalah Hashim ini mewarisi masalah as-siqayah war-rifadah, ya, as-siqayah war-rifadah, ya, wal-qiyadah, di mana Hashim mewarisi, ya, dari orang tuanya, ya, dari kakeknya, pengurusan Baitullah yang berkenaan dengan as-siqayah, yaitu mengurusi kebutuhan air minum bagi setiap jamaah haji yang berziarah ke Baitullah, ke Ka'bah, dan juga menjamu mereka, memberikan makan dengan ala jamuan tamu kepada para peziarah dan jamaah haji yang datang ke Baitullah. Ini yang kemudian juga memberikan satu kedudukan yang tinggi di tengah penduduk kota Mekah dan khususnya di kalangan Quraisy, ya. Kemudian, ya, Hashim ini dikenal juga sebagai seorang pedagang yang kaya, ya. Pedagang, maka tidak salah ketika memang tugas as-siqayah war-rifadah ini turun kepada beliau dan beliau menjadi penanggung jawabnya, karena beliau termasuk salah satu pedagang yang sukses dan pedagang besar kota Mekah, ya. Di mana di antara keutamaan Hashim ini, ya, al-qiyadah pernah kita bahas bahwasanya al-qiyadah ini adalah kepemimpinan dalam perjalanan kafilah. Setiap kafilah yang keluar dari kota Mekah atau kafilah orang-orang Mekah, maka akan dipimpin oleh Hashim dan anak-anaknya atau Bani Hashim. Dan beliaulah juga yang termasuk pertama, orang pertama dalam hal ar-rifadah yang memberi makan para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu Allah yang berkunjung ke Baitullah, memberi makan mereka dalam bentuk atharid, dalam bentuk bubur, memberikan makanan bubur kepada para peziarah Baitullah. Dan ini dianggap sesuatu yang spesial dan dianggap sesuatu yang tidak biasa, dan tidak biasanya itu dianggap spesial, ya, dengan spesial. Kemudian di antara yang menarik juga dari Bani Hashim, karena beliau adalah pedagang yang kaya raya, ya, sehingga hal ini memudahkan
bagi beliau untuk kemudian memberikan jamuan yang istimewa dan jamuan yang lebih baik terhadap tamu-tamu Allah, terhadap peziarah-peziarah Baitullah. Ya. Kemudian ada yang menarik dari Hashim ini, bahkan apa yang menjadi sesuatu yang spesial ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Hashim inilah yang kemudian menjadi pemuka Quraisy dan salah satu tokoh pemimpin kota Mekah yang memulai kebiasaan atau meletakkan dasar kebiasaan rihlatus syita was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan baik di musim panas maupun di musim dingin, ya. Jadi kita sudah pernah membicarakan juga bahwasanya penduduk kota Mekah ini, ya, ekonominya sangat tergantung dengan perdagangan, ya, karena memang Mekah ini adalah kota gunung batu, di mana tidak cocok untuk pertanian dan memang tidak ada pertanian yang bisa dikelola di kota Mekah, maka sebagian besar ataupun ekonominya sangat tergantung dengan hasil perniagaan dan perdagangan. Sehingga kebanyakan penduduk kota Mekah dan pembesar-pembesar kota Mekah adalah pedagang-pedagang besar, ya, di antaranya Hashim. Dan beliau yang kemudian memimpin kafilah-kafilah dagang kota Mekah ke negeri-negeri yang dituju untuk berdagang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ini dalam Al-Qur'an, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Ya. Demi kebiasaan, ya, orang-orang Quraisy, ya, dalam melakukan perjalanan, ya, di musim dingin dan di musim panas. Yang dimaksud adalah perjalanan dagang atau safar-safar dagang oleh kafilah-kafilah Mekah yang dipimpin oleh Hashim pada musim panas dan musim dingin, atau musim dingin dan musim panas. Di mana pada musim dingin mereka mengarahkan kafilah dagang mereka menuju Yaman di selatan jazirah, kemudian di musim panas mereka mengarahkan perjalanan safar kafilah mereka menuju negeri Syam di bagian utara. Ya, dikarenakan negeri Syam ketika musim panas, ya, sengaja diarahkan ke Syam karena musim panas negeri Syam tidak sepanas ketika musim panas itu ada di Yaman. Sehingga Yaman menjadi tujuan rihlah di musim dingin, ya, dan supaya tidak memberatkan. Kemudian musim panas diarahkan ke Syam karena musim panasnya tidak terlalu memberatkan. Inilah kebiasaan rihlah atau safar tijarah perdagangan yang merupakan sunnah atau kebiasaan yang diletakkan oleh Hashim kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah mengatakan dalam ayat, dalam surah ini, faly'budu rabb hadzal bait, hendaknya mereka menyembah, mentauhidkan Rabb pemilik Ka'bah ini, alladhi at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan dan menjauhkan mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka rasa aman. Dua hal ini dianggap menjadi nikmat yang khusus bagi penduduk kota Mekah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang Quraisy. Kenapa demikian? Dikarenakan, ya, kita tahu bahwasanya alladhi at'amahum min ju', Allah yang telah memberikan makan mereka dan menjauhkan rasa lapar. Kita tahu bahwasanya Mekah, ya, kalau kita melihat dari sisi geografis, Mekah ini adalah tempat yang sangat
ya, bisa dikatakan tidak mungkin ditumbuhi oleh tumbuhan, apalagi tumbuhan-tumbuhan yang merupakan sumber makanan pokok, ya. Maka makanan-makanan pokok itu seperti gandum, ya, menjadi bahan utama membuat roti, kurma, kebanyakan berasal dari luar kota Mekah. Dan Allah menjamin mereka terhindar dari kelaparan dan itu tidak terjadi, padahal keadaan kota mereka tidak begitu menjanjikan untuk hal yang demikian. Tetapi Allah berikan jaminannya, mereka terpenuhi segala kebutuhan logistiknya dan makanannya dan tidak pernah kelaparan. Maka ini merupakan salah satu nikmat yang begitu khusus bagi penduduk kota Mekah dalam keadaan kota yang seperti itu. Maka falyabudu, maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, dengan menyembah dan mentauhidkan pemilik rumah Allah ini, pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Wa amanahum min khauf, kemudian kebutuhan logistik mereka, kebutuhan makan mereka terpenuhi sehingga mereka terjauhkan dari kelaparan. Dan tidak sekadar itu, mereka juga wa amanahum min khauf, Allah memberikan rasa aman kepada mereka, menjauhkan rasa takut dan memberikan rasa aman. Ini juga penting, ya, hubungannya bahwasanya mereka bisa mendapatkan makan, terhindar dari kelaparan yang merupakan hasil dari usaha, bisnis dan perniagaan mereka, dikarenakan mereka mendapatkan rasa aman dalam perniagaan itu, dalam perjalanan dagang itu. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan sebuah perdagangan, ekonomi lancar, keadaan ekonomi yang stabil jika tidak ada keamanan dan atau stabilitas keamanan. Maka Allah berikan kepada mereka keamanan. Allah menjamin keamanan kota Mekah, Allah menjamin keamanan tanah haram, Allah menjamin keamanan bagi orang-orang Quraisy, tidak hanya di kota Mekah, bahkan di luar kota Mekah, termasuk memberikan rasa aman bagi mereka dalam perjalanan rihlah perdagangan mereka di musim dingin dan di musim panas. Ini yang dimaksud ilafihim rihlatash syita'i was-saif, ya, perjalanan dagang musim panas dan mungkin musim dingin, Allah juga jaminkan bagi mereka, termasuk dalam cakupan wa amanahum min khauf, Allah memberikan rasa aman dan menjauhkan mereka dari rasa takut kepada orang-orang Quraisy ini yang melakukan perjalanan dagang di musim panas dan di musim dingin. Jadi, maka dengan perjalanan dagang mereka di setiap waktu dan kemanapun itu, Allah lindungi perjalanan mereka, Allah jaga perjalanan mereka sehingga aman, sehingga mereka bisa berdagang dengan baik dan aman dan menghasilkan keuntungan untuk kembali dibawa ke kota Mekah dan menjadi sumber untuk melangsungkan kehidupan, ya, dengan hasil ekonomi dan dagang itu bisa mereka terpenuhi segala hajatnya termasuk kebutuhan logistiknya, ya. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan para ahli tarikh mengatakan bahwasanya di antara keutamaan yang Allah berikan dengan orang-orang Quraisy ini yang telah disebutkan dalam surah Quraisy tadi, rasa aman yang Allah berikan bukan hanya sekedar di kota Mekah tetapi di luar kota Mekah dalam perjalanan-perjalanan dagang mereka. Pernah kami bahas pada kesempatan yang lalu bahwasanya orang-orang Quraisy, ya, ketika mereka keluar ke kota Mekah dalam sebuah perjalanan safar, kita kenal di daerah gurun, di daerah gurun pasir, di gunung-gunung batu, dari tempat ke tempat yang lain, ya, banyak kabilah-kabilah yang mencari penghidupan dengan cara merampok, menyamun, yang merampok kafilah-kafilah dagang yang lewat, ya, ya, sehingga kabilah-kabilah yang merampok dan menyamun ini banyak yang kemudian tidak hanya sekedar merampas harta dagang yang dibawa oleh kafilah tersebut, tetapi mereka juga kadang membunuh anggota-anggota kafilah tersebut jika mereka melawan. Namun tidak demikian, ya, perlakuan para qutta'ut turuk kepada kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy dalam perjalanan dagang mereka, ya, dihadang oleh perampok atau penyamun atau kabilah yang ingin merampas harta dagang mereka,
Dan ketika mereka memperkenalkan diri bahwasanya mereka adalah penduduk kota Mekah, mereka adalah Quraisy, maka kabilah-kabilah penghadang ini tidak berani untuk mengganggu mereka, bahkan mempersilahkan mereka melanjutkan perjalanan dan mereka terbebas dari bahaya. Ini adalah bentuk. Kenapa? Karena kabilah-kabilah ini menghormati dan mengagungkan Ka'bah, Baitullah. Dan mereka tahu bahwasanya penduduk kota Mekah, tempat Ka'bah berada adalah Quraisy. Dan Quraisy lah yang mengurusi dan berkhidmah kepada Baitullah. Sehingga mereka pun menghormati dan menghargai Quraisy sebagai penduduk kota Mekah yang mengkhidmah Baitullah. Dan tidak berani mengganggu mereka. Karena ketika mereka mengganggu orang-orang Quraisy, maka sama saja mereka membantu para pembantu-pembantu Allah yang berkhidmah dan mengurusi Baitullah atau Ka'bah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Quraisy dan hubungannya dengan buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hashim. Bahwasanya Hashim ini merupakan salah satu tokoh penting kepemimpinan kota Mekah. Beliau juga yang mengurusi jamuan dan menjamu dengan penuh kemuliaan, menjamu secara spesial semua tamu-tamu Allah yang berziarah untuk melakukan haji. Kemudian beliau pula yang kemudian memimpin kafilah-kafilah dagang kaum Quraisy baik di musim dingin maupun di musim panas. Ataukah tidak keluar kafilah itu kecuali dengan izin dan kepemimpinan beliau atau yang kepemimpinan beliau atau dengan izin dari beliau. Kemudian beliau pula lah yang meletakkan awal kebiasaan kafilah-kafilah dagang Quraisy untuk melakukan perjalanan rihlatus syita wa rihlatus saif. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Hashim, ketika Hashim yang belum terlalu tua, belum tua, meninggal dalam keadaan masih parubaya, belum tua. Beliau meninggal dalam perjalanan dagang menuju Syam. Ketika itu Hashim ini memimpin atau berjalan menuju Syam dalam sebuah misi perdagangan. Lantas beliau singgah di kota Yathrib atau kota Madinah sekarang. Jadi Yathrib atau Madinah ini terletak di utara kota Mekah, sebelah utara kota Mekah, dan itu pasti akan dilewati oleh kafilah-kafilah dagang dari Mekah yang menuju Syam, karena Madinah ini berada di pertengahan antara Mekah dan negeri Syam, sehingga akan dilewati oleh kafilah-kafilah dagang yang dari utara ke selatan, begitupun dari selatan ke utara. Hashim singgah di sana, kemudian menikah dengan salah satu perempuan dari pemimpin kota Madinah, yaitu dari Bani Najjar. Kemudian setelah menikah, tinggal beberapa saat di sana, dan qadar Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ia meninggal wafat dipanggil oleh Allah di kota Yathrib dan tidak sempat melanjutkan perjalanannya. Hanya kafilah dagang yang lain yang kemudian melanjutkan perjalanannya ke negeri Syam. Dan beliau kemudian meninggalkan istri yang masih muda dalam keadaan hamil muda. Inilah yang kemudian kehamilan ini yang kemudian menjadi kelahiran Abdul Muttalib, anak dari Hashim. Beliau lahir di kota Yathrib atau di kota Madinah dari ibunya yang berasal dari Madinah Najjar yang dinikahi oleh Hashim. Kemudian ketika Hashim, ayah dari Abdul Muttalib atau buyut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini meninggal, maka tugas-tugas kepemimpinan beliau di kota Mekah
digantikan oleh saudaranya yang bernama Al-Muttalib, yang nantinya ketika Abdul Muttalib beranjak tumbuh menjadi anak-anak, ya Al-Muttalib datang ke Yathrib untuk menjemput, menjenguk dan menjemput Abdul Muttalib untuk dibawa ke Madinah, ke Mekah, untuk kemudian dibesarkan di sana dan mewarisi segala apa yang menjadi milik ayahandanya, yaitu Hashim. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu yang terbatas, insyaallah kita akan lanjutkan beberapa pembahasan berkenaan dengan Sirah Nabawiyah ini. Ya, kita bahas Hashim ini sebagai bagian dari bahasan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tokoh-tokoh dari nasab yang paling dekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zamannya, ya, dan memiliki pengaruh terhadap kota Mekah, memiliki pengaruh terhadap Quraisy, ya, menjelang kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah punya cerita tersendiri, ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya cerita tersendiri yang mewarisi hal tersendiri bagi orang Quraisy. Kemudian juga Abdul Muttalib juga demikian, memiliki cerita khusus dan memberikan pengaruh kepada Quraisy, termasuk kepemimpinan beliau. Kemudian juga Hashim, ya, buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga memiliki keistimewaan dan pengaruh yang khusus di tengah-tengah kaum Quraisy, ya, atau penduduk kota Mekah, dan juga cerita khusus mengenai khidmah terhadap Baitullah atau rumah Allah, yaitu Ka'bah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang akan datang atau kajian selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa peristiwa penting yang punya hubungan dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau beberapa peristiwa yang mendahului kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut menurut para ulama dan sebagian ahli tarikh mengatakan bahwasanya adalah bagian dari irhasatun nubuwah, merupakan bagian dari tanda-tanda kenabian yang muncul sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dan mohon maaf atas hal-hal yang keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meluruskan kekeliruan kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik di majlis ini maupun di luar majlis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.